ketemu lagi bos. Hari ini kita perawatan bos, mupuk-mupuk menggunakan pupuk dolomit ya pak bos. Nih piring-piringnya udah bersih bos. Oke bos. Nah ini buahnya bos, ini made in Lonsum bos. Ini buahnya bos, belum mateng deh bos, muter bos. Pupuk dolomit, dolomit sudah kelihatan tulisannya bos. Ini fungsinya untuk menetralkan tanah ya mak. Iya. Dolomit ini bos, harganya 45.000 sampai 50.000 per karung 50 kilo bos. Ini kita mupuk usia sawit masuk 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun bos. Dengan jenis bibitnya Lonsum ya mak. Iya. Ini pemupukan pertama pakai dolomit dulu ya mak. Iya. Biar tanahnya netral dulu bos. Ah, keren bos. Nanti kalau tanahnya sudah netral baru dikasih TSP bos, 2 bulan yang akan datang ya mak. Iya. Atau 3 bulan kita kasih TSP. Setelah TSP kita kasih urea ya mak. Iya. 3 bulan yang akan datang lagi urea. Sudah urea. 3 bulan lagi setelah urea dikasih KCL ya mak. Iya. Biar bele-bele. Biar bele-bele bos. Terusnya kasih borat. Terus kembali lagi ke dolomit. Biar giginya netral. Yuh, lagi. Ya, iya pak. Jangan disetut terus. Harus dinetralin dulu. Supaya pupuk yang lainnya bisa menyerap dengan sempurna. Begitu ya mak? Iya. Oke gak mak? Oke lah. Nah kurang lebih takarannya 1 kilo sampai 1 kilo setengah ya mak. Iya. Waduh ini ada motor ya, orang apalah. Pure. Pure, pure. Taburin aja bos. Ya mak? Iya. Seperti ini bos. Tabur-tabur. Oke mak. Oke. Lanjut ke batang sebelahnya. Sebelahnya lagi bos. Lagi. Belum dipupuk dibikin piring-piring biar madang, biar madang enak. Bos ini bos, buahnya bos. Bos termuter buahnya bos. Ini sebelahnya bos. Pakai tangan aja lah. Ya, iya. Iya. Biar bele-bele. Ikuti terus, ya mak. Iyalah. Nanti berapa bulan kemudian kasih TSP. Betul. Piring-piringnya bersih, lur. Terang enggak mak? Terang. Di buaya ke. Baru panen kemarin ya mak? Iya, 2 hari yang lalu ya pak. 2 hari yang lalu kita panen ini bos. Cuman dapat 590 kilo. Kilo ya mak? Iya. Jadilah ya mak? Jadilah pak. Buat beli-beli pupuknya bos. Iya, buat beli makan dia bos. Betul. Ember berarti berapa batang nih? Ini lagi bos. Pokoknya gue mantap bos. Mantap. Jangan lupa mupuk. Iyalah, biar buah wele-wele. Wele-wele. Oke, mak. Iya pak. Bos.
baru dibersihin tadi piring-piringnya. Iya. Oke, buah ecos. Yang tadi, Pak. Yuk, buru kemarin. Nih. Teman-teman ini. Buru kayak yang biar nyemak. Iya. Dikasih kelerat nih, Bos. Kelerat, Bos. Ya kan? Iya. Supaya tidak dimakanin tikus. Tikus, Bos. Ini hari udah sore nih, Bos. Iya, udah sore nih, Bos. Lihatin buahnya enggak, Bos? Lihat. Wah, ini udah tinggi, Bos. Iya. Wele-wele. Bos, panen lagi, Bos. Wah, ini, Bos. Cocok, Bos. Ini, Bos. Buahnya, Bos. Ini, Bos. Buahnya, Bos. Ini lagi, Bos. Buahnya, Bos. Termuter, Bos. Wele-wele, Bos. Ini dikebun sendiri, ini, Bos. Kita perawatan kebun sendiri, Bos. Kita mulai beli-beli dia, Bos. Keliling-keliling, ada selanya, Bos. Itu ditaruh ke lerat, Bos, biar dia dimakan tikus. Bos. Wah. Rata ya, Mak? Rata, Pak. Pakai tangan enak ya, Pak. Dikapurin, Bos. Dikapurin, Bos, Bos. Biar jos ya, Mak? Iya. Nanti bulan depan baru di TSP ya, Mak? Iya. Wih, wele-wele pokoknya lah, Bos. Wele-wele. Buahnya, Pak. Muntuk. Muntuk, kurang, Mak? Muntuk. Dia bersihin lah. Gantengnya. Ganteng. Eh, ini Bos. Muntuk, Pak. Oh, indah. Cuman ini. Wah, kilo setengah lah, Bos. Iya. Kapur nggak bawa, Bos. Cuman beleh-beleh ya, Mak? Iya. Wah, bawa ke, Bos. Jas lah. Lanjut. Bos. Iya, udah tinggi, Bos. Wah, jangan eman-eman, Bos. Ya, iya. Lagi mau bubuk untuk. Kayak dulu mungkin ya, Mak? Iya. Mau lanjut lagi, Bos. Sore ya, Mak? Iya, udah sore nih, Bos. Masih sekarung, Bos. Aloh, mana belum ngupload lagi ya, Mak? Iya, bubuk lagi ya, Mak, kita sana ya, Mak, ya. Iya. Belum selesai lagi, Bos. Oke, Bos, mungkin sekian dulu videonya. Bubar pasar ya, Mak. Bubar pasar. Bele-bele pokoknya, Bos. Jangan kelalaian mupuk ya, Mak.